Halo guys. Halo. Halo. Kenapa ini nelpon? Ini loh, minggu depan aku ada rencana pergi ke mall. Kalian ikut gak? Ayo. Boleh deh, gas. Oke, berarti semua ikut ya. BTW, aku juga ada rencana mau cat rambut nih. Wow, boleh tuh, keren pasti. Aduh Kamila, di rumah berisik banget. Kalau boleh tahu, kamu mau ngecat rambut warna apa? Warna coklat aja sih. Ya ampun Al, kita kan masih sekolah. Nanti kamu dimarahin guru loh. Halah, kan aku cuma cat rambut warna coklat, palingan juga gak seberapa kelihatan. Lagi pula kan kita sekolah bayar, ngapain sih, terserah kita lah. Nanti kalau ada pemeriksaan kamu kena sanksi loh, pasti kelihatan lah. Nanti rambutmu juga bisa rusak. Kalau memang disanksi, ya udah, tinggal di minus poin aja. Lagian berapa banyak sih di minusnya? Kalau masalah rusak sih B aja. Ntar juga kalau tumbuh bisa dipotong. Ya, cek aja gak apa-apa kok. Lagi ngetren tahu. Kalian ini emang gak bisa dikasih tahu. Keras kepala banget jadi orang. Aku lagi pengen beli sepatu baru nih. Keluaran brand terbaru di luar negeri. Aku suka deh modelnya. Ini lagi satu ada aja kerjaannya hambur-hamburin uang. Nanti kalau bokek ngeluhnya kebanget. Kamila mah emang boros orangnya. Apa-apa dong mau percantik diri. Kan kamu juga sama borosnya dengan aku. Mempercantik diri itu gak harus dengan sepatu baru atau barang yang mahal. Sederhana tapi kalau hatinya baik ya cantik lah. Itu juga brand yang lumayan berkelas dan itu cuma bergensi doang kan. Astaga, kalian ini, sepatu itu juga gak harus brand terkenal yang mahal. Sekarang udah banyak brand-brand lokal yang gak kalah bagus. Cuma brand lokal aja gak bisa bawa bergensi tahu. Terserah kalian aja deh, capek aku ngasih tahu kalian. Daripada kita ngomongin hal-hal yang gak penting, mending kita ngerjain tugas kelompok matematika. Ya udah, aku undang Pedro dulu ya. We'll be right back.
Halo guys. Halo Pet, kamu lagi apa? Bisa ngerjain tugas kelompok matematika sekarang kan? Oh, ini aku habis olahraga. Gak apa-apa, yuk kerja. Lagian, aku juga sudah selesai kok bersih-bersih. Oke, ayo kita bagi per nomor aja gimana? Kan ada 4 nomor. Boleh-boleh, gitu aja. Iya, gak apa-apa, ikut aja deh. Oke, kalau gitu kita kerja sendiri-sendiri dulu ya, sesuai nomornya sudah dibagi. Nanti kalau ada kesulitan, kita kerjain barengan, kita diskusikan ya. Oke. Okay. 5 minutes later. Gimana guys, udah selesai belum? Aku sudah nih, barusan selesai. Alejandra sama Camilla gimana? Aduh, gimana nih? Aku gak paham caranya. Emang kamu udah ngerjain sampai mana? Setelah sih. Coba, kamu bacain soalnya. Kan udah contoh, penurunan dan cara bekerjanya. Oh, itu gampang. Coba kamu tulis ya. Aku bacakan yang pertama. Y sama dengan X akar 2X pangkat 2 plus 3. Tentukan dy dibagi dx. Caranya itu kan dy dibagi dx sama dengan y aksen, jadi diturunkan menjadi y. Jangan diubah dulu setelah diturunkan. Kita pilih rumusnya apa yang mau digunakan. Untuk soal ini kita menggunakan rumus y aksen sama dengan u aksen v plus v aksen u. Baru kita misalkan u menjadi u aksen dan v menjadi v aksen. Ya, soal yang kedua, y sama dengan 4x pangkat 2 plus 3x min 9. Tentukan turunan pertamanya. Caranya y sama dengan ax pangkat 2 plus bx min c. Kalau diturunkan menjadi y aksen sama dengan 2ax plus b min 0. Oh, terima kasih Pedro. Sama-sama. Alejandra gimana? Aduh, aku belum selesai sama sekali. Loh, gimana sih? Ngapain aja dari tadi? Aku kerjain sambil makan, terus aku foto buat di IG. Aduh, kamu ini gimana sih? Kok malah melakukan kegiatan yang gak penting? Maaf guys, keasikan jadi lupa. Ya udah, sekarang kamu cepet kerjain deh. Masalahnya aku sama sekali gak paham. Astaga kamu ini, bilang kalau gak tahu dari tadi. Coba kamu lihat di Google sana. Five minutes later. Aduh, aku tetap gak paham nih. Kalian aja deh yang kerjain. Ya udahlah, aku aja yang ngerjain. Aduh, emang dasarnya gak niat ngerjain. Makanya kalau dijelasin di kelas itu didengerin. Iya, bawel banget. Gak apa-apa bawel, yang penting ada usahanya. Yaudah, aku tutup teleponnya dulu. Percuma kerja sambil teleponan. Ujung-ujungnya juga aku yang kerja sendiri. Thank you Pedro, udah mau dibantu. Thank you Pet, sorry ya. Ya, sama-sama. Jangan lupa belajar lagi ya. Bye. Bye-bye. One week later. Akhirnya ngemol juga. Iya, seneng banget dia tidur di sana. Sabar banget kalian, kayak gak pernah ke mall aja. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa kalian gak belanja online aja? Enggak suka belanja online. Loh, padahal di zaman kita ini teknologi sudah semakin canggih. Kita bisa belanja di mana aja, di rumah juga bisa. Kita juga bisa langsung beli sama lihat contoh barangnya. Guys, itu ada salon. Gimana kalau aku ngecat rambut sekarang aja? Gasa. Masih tetap mau ngecat rambut nih anak.
Iya dong. Ya deh, biarin. Mending kita jalan-jalan aja daripada nungguin lama. Ayo. Ya, lihatlah seperti yang aku ceritakan kalian. Bagus kan? Bagus sih, tapi beberapa hari lalu kan kamu baru beli sepatu. Ya aku pengen sih, apa kita beli aja ya? Gak, kamu ini boros banget loh. Ayo deh, temenin aku lihat. Nih mau beli, nanti kalau uangnya habis ngeluh lagi. Alah, gak apa-apa, ada berapa gak bisa model yang ini. Terserah kamu, uang-uang kamu. Lihat nih guys, rambut baru aku. Bagus kan? Astaga, kenapa warnanya terang banget? Ya, itu terang banget. Kenapa kamu lagi marah-marah di sekolah? Alah, bodo amat deh. Itu urusan belakangan. Kelihatan banget kamu, Biarin, yang penting aku senang sama rambut baru aku. Yaudahlah, gak apa-apa. Kelakuan kalian ini sama aja. Gak ada yang bener. Aku sebagai temen ngasih tau yang bener juga percuma. Udahlah, Sah. Gak apa-apa, gak usah ngambek. Stres kali kan kita gini. Maaf ya, Lucia. Sekali sih kelihatan. Apaan sih? Kok malah aku yang dimarahin juga? Kamu tuh. Kamu kan tahu gak boleh dengerin yang baik gitu. Kamu juga. Sudah. Kok malah kalian yang debat? Gak tau sih, aku mau jadi itu. Malah nyalain orang, emang dasar sih kamu. Sudahlah, aku gak mau dengar lagi perdebatan kalian. Ayo kita pulang. Yaudah, ayo pulang.